Cip. Apa sayang? Cepetan diinfoin. Oh iya udah. Info bawa, buat semua pembaca, bawa buat semua penikmat pembaca, terus apa lagi Cip? Pembawa, pembawa, pembaca, penikmat, terus pencinta Instagram kita berdua. Kita berdua lagi pengen buat kejutan buat kalian. Sehari bisa ngeluh teman-teman SMP. Bagus banget. This is me, ya kan? Semua memang menceritakan kehidupan gue yang sesungguhnya. Ini apa sih? Skala. Skala mobil ini. Enggak semua semua ke, kesempurnaan orang jago futsal, ini dia semua gitu. Ayu, lu harus terima bahwa Ayu aku ini tuh memang keren di kalangan mereka. Lu jago banget main bola, asli. Lu cuma beruntung-beruntung aja. Beruntung bayangin bisa satu tim sama lu. Yang golin mulu tuh gua. Coba lihat. Enggak. Mana sih tadi yang nih? Enggak yang apa? Yang ada lo. Oh ini. Nih. Nih ya, kan bukunya ini. Tuh ya kan. Teman tapi menikah. Nah ini di sini ada tulisannya Dito, Igun, kemudian Dwiki. Nah yang ini nih orangnya nih. Ini Igun nih. Nih yang nggak ada jago banget. Jago-jago. Nah satu lagi. Satu lagi di sini ada Ola, si vokalis. Nah ini dia nih. Ola Star. Ola Star. Ola Star. Ola Star. Ya Allah, ya Allah. Eh, lihat-lihat ada yang tiduran. Di. Najong. Tidur banget, Bobo. Jadi lu jangan pada lupa beli, jangan minjem. Ada nama lu. Iya, beli. Nah, beli lah. Cip beneran sultan kan berarti emang mas. Emang sekeren itu kan mas. Ntar dapet jadinya. Coba kalian lihat gambarnya. Dapet, ada perhitungan duit. Allahu Akbar. Apa lagi? Asik. Tapi emang enggak tahu ya, ternyata tuh banyak tau foto berdua. Tuh, emang itu ternyata sama ya. Gua lah, di dulu lah. Hebat sih. Jadi lo harus akuin bahwa gua berdua Ayu tuh emang cinta banget ya. Di masih itu. Nah, iya, dia gua juga suka dia kayak soal kayak gitu. Lu jangan overconfidence tuh. Dia ngarang cerita banget deh. Orang cerita sih, lu gimana sih, lu bangkit dong dari kuburnya. Terus-terus, terus-terus. Sayang. Ini bisa digini. Iya. Tapi ini empuk banget. Banget dia seneng deh kayaknya sama baby carrier dong itu sama kamu. Mas Laras ya mas. Adek. Oh adek gitaris. Yang punya kak. Iya. Gue tuh sumpah ya gue tuh masih nggak pernah ngerti sama idea nama adek. Iya. Yeah. Maksudnya misalnya namanya adek atau dedek. Iya. Yeah. Dedek. Kenapa? Kenapa ya dinamain adek? Padahal dia punya adek juga. Dan dia nggak punya kakak. Bisa. Adek, mas. Adek punya adek nggak? Tanyain, adek punya adek nggak? Adek punya adek nggak? Nggak, lu punya adek nggak? Gitu. Lu punya adek nggak? Punya adek apa itu? Maksudnya punya adek kandung nggak? Adek kandung. Maksudnya apa lah? Kenapa? Punya kenapa? Tuh. Kalau kakak punya nggak deh? Punya kenapa? Iya nggak apa-apa, dia kan kakak, tapi namanya Ade. Wah lu. Kalau tadi kamu ngobrolnya gimana? Kamu mau tahu tanggal 21, nggak masalah? Bukan, maksudnya mas.
kan Cip nggak ukil. Permasalahan itu dong. Cip nggak ambil, nggak ambil. Maksudnya? Ntar lu ya dek, jangan tutup dulu. Maksudnya kamu mau nggak kalau misalnya lama? Tuh, maksudnya jangan lama-lama sih dek, soalnya blok kan udah naik. Terus, sebenarnya gini sih, ya maksudnya gue takut kayak momen Desember, maksudnya ngerti gak sih lo kayak jadi Desember tuh udah ready semua. Oh iya 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 iya. Ola mau mangkal. Kurang ajar. Mangkal. Tapi terus nanti pas lagi bikin apa namanya si nada stringnya, gue pengen ikut juga. Jadi maksudnya kita kayak ngulik bareng lagi, ya. Ya udah. Oke. Okay. Jomblo. Ya udah. Kasian. Ya udah. Dihapus lihat tuyul katanya. Nih alis kalau dihapus lihat tuyul. Kampret. Keras ya nak. Your puppy. Okay. It's okay. Tarik nafas. Ya Allah, bau banget. Oh my god. Mati harimu. Sampai melek. Aduh. Kamera barunya dipupin ya. Opening kamera baru. Openingnya gitu, Cip. Udah capek. Yes. Jongkok kayaknya ntar lagi nih, udah tua.